Matius 5 ayat 7 berkata, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Murah hati berarti memberi sesuatu dengan rela dan dengan senang hati tanpa mengharapkan imbalan. Saya percaya bahwa kita semua adalah pribadi yang murah hati. Tapi pernahkah kita berpikir dari mana datangnya murah hati itu? Murah hati datang dari seorang yang penuh kasih. Dan sumber kasih yang utama adalah Tuhan Yesus. Kemurahan hati adalah warisan. Kita mendapatkannya dan merasakannya dari orang tua kita. Kita memberikannya kepada anak-anak kita. Kelak ataupun saat ini, anak-anak yang telah merasakan kemurahan hati dari kita akan juga memberikan kemurahan hati itu kepada keluarga-keluarga mereka, juga kepada masyarakat. Salam sukacita kasih.